Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ilmi fi darini amin. Wa inna adama lamun jadilun fi tini. Dan sesungguhnya Nabi Adam AS itu masih berupa tanah liat. Wa ma'ahaza qala Ibrahim AS, dan serta ini Nabi Adam masih berupa tanah liat. Qala Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbana waba'as fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang rasul pada mereka di antara kalangan mereka. Al-ayata. Waqad ajaballahu du'a'ahu mimma sabaqa fi ilmihi wa qadarihi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doa Nabi Ibrahim. Mimma sabaqa, daripada apa yang telah lalu. Maksudnya sesuai, sebagaimana. Fi ilmihi, pada ilmunya Allah. Wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Artinya ya, ini setiap kali doa redaksi seperti ini nanti ada bahasanya mimma sabaqa fi ilmihi, semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah ada takdirnya. Kayak kita umpama berdoa kepada Allah lalu doa kita diijabah, itu mimma sabaqa fi ilmihi wa qadarihi. Dia berdoa kagak diijabah, itu mimma sabaqa fi ilmi wa qadari. Tapi kita enggak tahu takdir kita di mana, makanya kita doa aja terus. Jangan berhenti-berhenti. Doa terus aja terus. Kita enggak tahu takdir kita adanya di mana. Ada wali, dia tahu 10 tahun akan mendatang terjadi, kemudian terjadi itu. Itu juga termasuk mimma sabaqa fi ilmi wa qadarihi. Namun kita jangan pasrah begitu aja, jangan. Orang anak enggak usah diomelin. Enggak usah ditahdid. Iya. Nyuruh sholatnya udah, yang penting udah disuruh. Gak boleh begitu. Harus disertakan tahdid dalam fikih. Disertakan ancaman. Nah, suruh kita, ancaman kita, itu juga mimma sabaqa fi ilmi wa qadarihi. Jadi jangan pasrah begitu aja, jangan ya. Paham ya? Paham maksudnya? Ini ilmu banget ini. Jadi jangan kita pasrah begitu aja, jangan. Karena kita enggak tahu. Wa li hadza jaa fil haditsi, oleh karena ini datang keterangan dalam sebuah hadis, annahu ya anna fa'il jaa, bahwa apa lalu mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna an badi amrika. Beritakan kepada kami tentang permulaan kejadian kau. Faqala da'watu Abi Ibrahim, lalu ia berkata, aku adalah ya, da'watu Abi Ibrahim, aku ini adalah doa daripada bapakku Abi Ibrahim. Da'watu Abi Ibrahim, doa aku ini adalah hasil doa bapakku Ibrahim. Wa busra Isa bin Maryam, dan kabar gembira daripada Isa bin Maryam.
ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. Dan telah melihat ibuku seakan-akan keluar darinya nur, dari ibunya nur yang menerangi baginya qusur Syam, gedung-gedung negeri Syam, Syria. Ya. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Ya. Jadi dari ayahnya ya Abdullah itu nur. Jadi nur memang udah ada tenurnya. Jadi turun ke dari kakeknya, dari terus ke bapaknya, terus ke Sayyidina Muhammad, terus semuanya. Makanya yang namanya turunan itu enggak jauh, Pak. Turunan turunan itu. Turunan kiai. Ngajinya gampang aja. Dulu pelancaran kagak bisa apa-apa, sekarang apa jadi pintar banget. Begitu kalau kiai memang. Banyak gitu ya. Sampai ada orang ngomong, ada seorang kiai gitu. Saya heran tuh sama kiai, kok di anaknya dulu enggak begini, sekarang enggak jadi begini. Itu ilmunya saya belum tahu, katanya begitu. Hadiah dari Allah khusus itu. Ay akhbirna inda bad'i zuhuri amrika, artinya beritakan kepada kami ya ketika permulaan tampaknya, munculnya ya kejadian engkau, perkara engkau, kejadian engkau. Kama sayati koriban, sebagaimana akan datang sebentar lagi insyaallah. Wa amma mas'alatu tafdhili Makkah 'ala Madinah, adapun permasalahan mengutnya diutamakannya Makkah atas Madinah, kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana itu perkataan jumhur. Au Madinati ala Makkah, atau diutamakannya Madinah atas Makkah. Iya. Ya, kalau saya melihat masing-masing aja tuh. Masing-masing punya kelebihan. Gitu. Makkah sama Madinah. Yang udah sering pergi ke Makkah sama ke Madinah tahu lah tuh ya. Lebih mana itu. Kama huwa mazhabu Malikin wa asba'i, sebagaimana itu mazhabnya Imam Malik dan para pengikutnya. Ya Madinah, menurut beliau Madinah atas Mekah. Kalau di Madinah itu banyak orang-orang khas di Madinah. Kalau kita lihat ke Madinah itu orang-orang yang aneh-aneh, orang-orang istimewa itu banyak di Madinah. Fatu zikaru fi mawdi'in akhara bi adillatiha, maka disebutkan ya pada tempat yang lain dengan beberapa dalil insyaallah. Wa bihi siqatu, dan dengannya ada dalil yang siqah ya, apa riwayat yang perawinya siqat, bahwa dimenangkan Madinah atas Mekah. Jadi berbeda pendapat ulama. Wa qawlu ta'ala ikhbaron 'anil khalili annahu qala rabbi ja'al hadza baladan aminan, dan firman Allah Ta'ala memberitakan tentang Al-Khalil ya, Nabi Ibrahim, bahwasannya beliau Allah berfirman rabbi ja'al ya, Nabi Ibrahim ya, maksudnya wahai Tuhanku jadikanlah ini negeri yang aman, ay minal khawfi, artinya dari rasa takut ya. La yar'abu ahluhu, ya, yang tidak takut oleh penduduknya. Nanti bagaimana jalannya, wallahu a'lam bishawab, seperti sekarang kan. Ya, para syekh di Mekah itu pada lepas sorbannya. Iya, ya, gara-gara Palestina ini, ya, lepas sorbannya, karena pemerintah, ya, tidak sesuai dengan umat muslim di situ ya, dan kita juga di sini dilepas sorbannya dalam rangka protes. Iya, itu bagaimana jalannya wallahu alam bisawab. Iya.
Waqad fa'alallahu dzalika syar'an wa qadaran. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu baik secara syariat maupun secara takdir. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah taala, "Wa man dakhalahu kana aminan," siapa saja yang masuk ke dalamnya maka dalam keadaan aman. Wa qaulihi dan perkataannya, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min awlihim." Apakah tidak mereka melihat bahwasanya kami jadikan dia itu haraman, haram maksudnya suci, tanah suci, dalam keadaan aman, diamanin sama Allah, mau bagaimana caranya aman. Wa yatakhattabu nasu min haulihim, ya yatakhattabu ni ya, dirampok manusia di sekitarnya, padahal manusia di sekitarnya itu saling merampok. Qa'atillah terakhir begitu, yutakhattafu an-nasu min haulihim, dirampok manusia dari sekitarnya, maksudnya saling ya, padahal wawunya wawuhal, padahal manusia di sekitarnya itu ya saling merampok. Iya, itu model orang Arab begitu, makanya banyak perang di sana. Emang begitu modal orang Arab. Di Indonesia alhamdulillah enggak terjadi itu. Ya. Jadi Indonesia enggak begitu tuh. Nusantara enggak begitu. Bedanya. Makanya Islam diturunin di sana yang keras itu. Keras itu di sana. Tapi kalau orang Indonesia kan kita lihat jangan berantem. Kalau Arab udah ngajakin berantem, waduh kasar, keras sudah. Iya. Kalau ketika kuasa orang beda, kalau ketika kuasa, udah kuasa mau berantem mulu. Iya. Di sini juga kalau umpama dia kuasa mungkin iya kayak sekarang kan, aduh ya Allah mau ajakin perang aja kan, jangan begitu iya, jangan ajakin perang, ngajakin perang iya, perang dengan ilmu nggak apa-apa, diskusi, jangan dengan fisik berantem, jangan. Ya, jadi jangan sampai kita mau diadu domba suruh berantem, jangan. Mau berantem jadi apa antar kita? Ila ghairi zalika minal ayat, hingga lain demikian dari berbagai ayat. Waqad taqaddamatil ayatu fi tahrimil qitali fiha, dan sungguh telah terdahulu hadis-hadis tentang pengharaman perang di dalamnya. Dalam tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Wa fi sahih Muslimin an Jabirin, dan pada sahih Imam Muslim dari Jabir, samitu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yahilu ahadin ayyahmila makkata as-silaha bi makkata as-silaha, tidak halal bagi seseorang dia membawa senjata di kota Mekah. Wa qala fi hadhihi surati rabbi ja'al hadza baladan aminan, dan ia berkata pada ini surah, rabbi ja'al hadza baladan aminan, Nabi Ibrahim nih, wahai Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ai ij'al hadzal buqata baladan aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wa nasaba hadza li annahu qabla bina'il ka'bati, dan sesuai ini ya, doa ini ya, yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, yang dibacakan Nabi Ibrahim, li'annahu qabla bina'il Ka'bah, karena itu sesuai dengan itu sebelum dibangunnya Ka'bah.
Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman fi surat Ibrahim, dalam surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan wa nasaba hadza, ya ini sesuai ya, doa ini ya di sana, karena bahwasanya wallahu alam ka'annahu waqa'a du'aun tsaniyan, seakan-akan terjadi doa yang kedua. Ba'da bina'il baiti, setelah dibangunnya baitullah. Jadi tadi sebelum, ini sesudah. Wastiqrari ahli bi, dan menetap penduduknya. Wa ba'da maulidi Ishaq, dan setelah ya, terlahirnya Nabi Ishaq ya, alaihi atasnya allazi huwa asgharu sinan, yang di mana Nabi Ishaq itu lebih kecil, lebih muda ya, umurnya min Ismail, daripada Nabi Ismail alaihissalam, bisalasa ya bisalasa asyarata sanatan, dengan 13 tahun. Ini kalau begini bacanya jar apa apa namanya mabni al fathi ya, bisalasa asyarata sanatan. Jadi tuaan Nabi Ismail, baru Nabi Ishaq. Jadi ini Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nikah lagi. Ya, disuruh nikah, lahirlah tuh ya Nabi Ismail. Setelah udah nikah, ya, istri yang pertama ya cemburu. Cemburu. Makanya Siti aja disuruh pindah. Ya, disuruh pindah sana. Jangan berdua di situ. Tapi orang Indonesia hebat ya, ada satu rumah berempat kumpulin. Kagak berantem, berempat kumpulin. Saya pernah ketemu itu, pernah deket sama keluarga orang itu. Masya Allah, satu rumah berempat bini. Ya, kumpul. Ini Nabi Ibrahim disuruh pergi istrinya sebenarnya. Ada ilmunya tuh ya. Iya. Jadi istri jangan nantangin suami gitu, jangan. Ya, sewot berantem gitu sama suaminya. Kesel banget nih bini, ya. Ditantang lu suruh nikah lagi. Jangan. Jangan. Ada orang begitu depan saya bilang jangan pok, jangan pok, jangan. Mengapa? Jangan dah pokoknya. Ntar nyesel, bakalan nyesel. Kata dia iya sih benar sih. Coba bayangin dah, ya, nyesel ntar. Iya. Saya juga dulu pernah Pak disuruh nikah sama orang. Iya, dipanggil saya sama beliau jamaah kita juga. Dipanggil Pak Kiai, Pak Kiai, kenapa? Sini. Saya cinta sama Pak Kiai katanya. Saya cinta sama Pak. Kita diam-diam aja Pak Kiai, diam-diam. Ada apa nih? Tolong nikahin anak saya. Jadi minta tolong lu. Tapi kita diam-diam aja Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa ini. Jawaban saya milih, memilih ketika itu milih jawaban yang tidak melukai hatinya. Jawab saya, bukan saya nolak, bukan saya mau nih. Karena saya lagi seperti ini, lagi ngurusin santri. Mohon maaf. Ini anak saya pagi nanti lihat-lihat dulu aja. Kayak kebun aja. Anaknya baru lulus sekolah, baru lulus. Iya. Kan masih muda, bukan janda, bukan perawan. Tapi kita pikir buat apa nanti ke sana. Kita lagi konsentrasi. Kan bubar semua di santri.
Ya. Wali hadza qala fi akhir du'a, oleh karena ini Nabi Ibrahim berdoa, berkata ya, berdoa maksudnya di akhir doanya, alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku, telah memberikan aku ya di masa tua ya Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar akan Maha mendengar doa. Ini sami'ud du'a ya mudhof, doa mudhof ilaih, mudhof kepada maf'ulnya ya. Jadi udah tua Nabi Ibrahim baru punya anak. Nah, kita pun begitu, jangan pernah putus asa yang belum punya anak ya. Jangan pernah putus asa. Yang penting kalau orang saranin ya kerjain. Ya. Orang saranin apa kerjain, orang saranin apa kerjain. Makan ini makan, minum ini minum. Pernah ada orang datang, ya belum ada orang datang kepada seorang guru ngaji. Itu udah, ya 7 tahun enggak punya anak. Dia datang kepada seorang guru ngaji dengan hati yang ikhlas, minta air. Itu enggak lama itu alhamdulillah jadi anak. Udah 7 tahun padahal datang sama seorang guru ngaji. Artinya bisa-bisa saja tuh, minta doa juga jangan putus asa. Kemudian lahir, ketika lahir anaknya, kata orang itu kepada guru ngaji, ini doa hasil Pak Kiai katanya. Kata Pak Kiainya, oh enggak, ini semua Allah katanya. Juga ada Pak, dia memberikan seseorang, ada seorang guru ngaji lagi bangun rumah. Ini cerita beneran. Dia belum punya anak ya. Belum punya anak, dia datang kepada Kiai itu, kepada guru ngaji itu, dibagi duit. Ya. Dibagi duit 10 juta. Itu guru ngajinya. Kata guru ngajinya buat pesantren. Ya, bukan. Ya. Buat Pak Kiai katanya. Kata guru ngaji itu gitu. Itu enggak lama tuh punya anak. Itu langsung, bukan pakai entar tahun berapa, enggak. Setelah 2 bulan, orang kan biasanya ketahuan begitu kan. Iya. Sebulan, 2 bulan baru mata. Artinya jangan kita putus asa. Juga pernah ada orang guru ngaji juga, udah lama nggak punya anak dia. Kata dia udah tahun ke-4. Iya. Terus dia minta doa sama tuh guru ngaji, langsung dia doain guru ngaji, langsung baca Fatihah. Ketika baca Fatihah, Pak, ya, udah selesai, ketemu lagi dia besoknya, ya, ketemu lagi, dia bilang apa, tahun depan itu, alhamdulillah anak saya udah punya anak. Jadi jangan pernah kita putus asa, terus aja doa kepada Allah, tapi doanya niatnya jangan maksa Allah. Gitu. Semalam udah saya terangin tuh, ini kita dalam berdoa, yang pertama adalah ala wajhi ta'abudi, atas jalan ta'abud. Kata ulama itu dalam apa syarah hikam, jangan minta diijabah, jangan. Ya Allah, ijabahin doaku ya Allah, jangan. Namanya kita maksa Tuhan. Itu kata Syarqawi ya, dalam syarah hikam. Jadi bagaimana caranya
ala wajhi ta'addubi, atas jalan ala wajhi ta'abudi, beribadah. Yang kedua, ala wajhi ta'addubi, beradab. Yang ketiga, izharul faqah, tampakkan rasa susah, rasa butuh kepada Allah. Yang keempat, imtisalul amri, menuruti junjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Itu kalau doa begitu, empat itu. Jadi entar insyaallah kalau rasanya belum kunjung sampai itu doa, ya kita masih terus doa. Terus aja doa sampai kita wafat, sampai kita mati, kita doa terus. Ini baru sebulan doa kagak ijabah-ijabah ya. Males lah, enggak doa lagi dah. Itu namanya ngambek. Orang kalau ngambek udah enggak ada hasilnya. Ada orang sama kita ngambek itu, kita marah enggak sama dia? Ngambek kan nih orang ini, berabe nih. Kalau kita kalau main ngambek kan ya enggak. Habis sudah. Wallahu a'lam bishawab.